Oke, selamat siang bosku. Di video kali ini bahkan kasih tahu caranya ganti LCD set iPhone 5 dan baterai. Ini gua paketannya baru datang. Oke, langsung saja kita bongkar coba. Web sangat amat tebel, oke, jadi aman. Gue saranin lo beli di sini. Ini LCD-nya. Ini baterainya. Oke, langsung kita pasang. Ini berhubung gua udah lepas bautnya di sini sama di sini, dua baut kecil ya. Harus punya kayak gini guys, singkat bekas masih nyala lagi. Di sini udah semua cepat. Konektor baterai di sini lepas dulu. Ini di sini ada lemnya, gua yakin ada lemnya. Ini bilangnya 100% original, tapi nggak tahu original apa enggak. Semoga aja awet. Pasang.
aja sudah. Untuk selanjutnya kita proses pemindahan home button. Oke, home play button, terus kamera, speaker, banyak. Oke, langsung saja. Oke, jadi kita pasang perintilan yang dari LCD ORE-nya. Ini dulu. Kecil-kecil. Setelah itu kita pasang yang ini. Lumayan rumit juga. Wow.
kalian tinggal lap samping bawah sini, 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 sini. Oke. Oke, hati-hati, jangan sampai tertekan. Sini satu. Oke, ini yang di sini. Panjang, aduh. Kita sudah kita colokin kabel charging. Nyala gak? Oke, nyala. Selesai. Oke, nice. Kita press dulu coba. Touchscreen-nya belum ya. Oke, udah mau. Kelihatan ya. Oke, bagus. Kita pasang saja langsung.
lupa masangnya dari mana, cuk. Oke, sekian dulu dari video dari gua. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar, and ciao. We'll be right back.